Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat thumbnail YouTube seperti ini. Apakah bisa? Bisa banget. Caranya gimana? Silahkan ikuti tutorial di video ini. Ya, kita akan bikin. Yang penting Anda udah ada bahan untuk membuat ini. Oke, caranya gimana? Kita menggunakan ini, PicsArt. Dan bisa di-download di Google Play atau Play Store. Kita menggunakan PicsArt. Kita klik plus. Ini ada gambar, klik ya. Ini gambarnya ya, loading. Ini saya menggunakan ini teks tulisi. Jangan. Geser. Ini fontnya Anda bisa pilih, kita pakai warna merah. Kita menggunakan ini yang hitam aja, lebih tebal. Yes. Ya. Kita kecilkan, agak kecilkan dulu. Oke, kita save dulu. Pesan lagi. Foto hilang. Gini. Kita pakainya merah aja nggak apa-apa. Pakainya yang ini biar agak gimana. Kita geser. Oke. Kita save. Kita simpan. Simpan lagi. Simpan ke galeri. Selesai. Dan kita bisa membukanya di sini. Dadah, udah jadi kan? Bilangin, mudah banget. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa di share jika ini bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.